Pelaku berinisial M ditangkap polisi usai mendapat laporan keluarga korban pada Selasa pekan lalu. Korban yang masih di bawah umur terbuai oleh bujuk rayu pelaku karena diiming-imingi akan dijadikan YouTuber oleh pelaku. Kejadian serupa telah berulang 4 kali di tempat yang berbeda, salah satunya di hotel di Tanjung Balai. Iya benar, kita mengamankan seorang YouTuber yang berinisial M. Sudah berapa kali dia melakukan, Bu? Banyak, 4 kali. Kenapa alasan dia melakukan itu, Bu? Alasannya? Alasan tersangka melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, awalnya dia menonton film porno di handphone-nya. Disitulah dia ada...